Assalamualaikum guys, welcome back. Pertama sekali, aku nak sampaikan simpati pada sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara aku yang sekarang ni kawasan dorang tengah dilanda banjir. Dan aku ada dapat juga beberapa update dari sahabat-sahabat kita yang tunjukkan lokasi dorang yang memang sekarang ni air memang tengah pasang, air tengah naik dan keadaan buat masa sekarang ni untuk sebahagian sahabat-sahabat kita yang kongsikan aku update tu belum lagi elok ataupun pulih sepenuhnya. Dan aku ada nampak juga influencer-influencer dekat sana tu yang keluar dan juga ada yang sampaikan sumbangan pada mereka yang terkesan akibat banjir. Dia kalau kata ikutkan update yang aku tengok kemarin, influencer-influencer dari Kelantan memang ramai yang turun dan juga bantu penduduk-penduduk sekitar tempat. Tapi of course, dalam kata kita tengok ramai yang duk berkongsi situasi-situasi, ada yang tolong-menolong, ada yang bergotong royong untuk hadap banjir ni sama-sama. Ada juga sebenarnya yang kongsikan benda-benda jelik dekat media sosial berkait dengan banjir ni. Dan yang terkesan untuk aku dan buatkan aku terpanggil untuk kongsikan benda ni dengan korang ialah berkenaan dengan mereka yang, untuk aku, based on apa yang aku tengok, mempermainkan agama aku. Ada beberapa klip yang dikongsikan dan jadi viral yang pada aku langsung tak menimbulkan rasa simpati ataupun menimbulkan rasa inspirasi pada aku, tapi sebaliknya buatkan aku rasa macam sakit hati. Dan pada aku, benda ni bukan saja tak patut dibuat, apatah lagi dikongsikan dekat media sosial. Dekat dalam klip-klip yang aku tengok ni, kita boleh tengok saudara-saudara kita tengah mengerjakan solat. Tapi masalahnya sekarang ni, kenapa kau pergi solatnya macam ni? Siapa ajar kau untuk buat benda macam ni yang bagi impresi buruk pada agama kita? Dan apa tujuan sebenarnya kau kongsikan benda ni? Ni yang korang tengok ni, yang perakam ni, siap-siap gelak benda semua ni, macam seolah-olah macam kata best duk permainkan agama. Ada terfikir tak apa yang non-Muslim ataupun musuh Islam akan fikir kalau kata video ni tersebar meluas sampai ke satu dunia? Tak pasal-pasal nama Islam jadi buruk dan agama Islam ni orang akan anggap sebagai satu agama yang teruk. Dekat sini aku just nak petik lah penjelasan dan penerangan dari seorang pendakwah bebas iaitu Tuan Mustafa Zuki, yang mana ada dua benda yang aku nak kongsikan dekat korang. Yang pertama sekali, apa hukum ataupun macam mana cara untuk kita bersolat di waktu banjir macam ni, the proper way, yang mana ini penjelasan Tuan Mustafa. Solat jika tempat sujud ada air atau lumpur bertakung. Imam Ibnu Qudamah mengatakan jika ia memudaratkan atau menyukarkan, maka ia boleh solat di atas kenderaannya, iaitu ataupun tempat solatnya. Maka ia boleh mengisyaratkan sujudnya, sujud atas angin saja dengan keadaan sujud lebih rendah dari rukuknya, seperti mana juga pendapat sahabat Nabi seperti Saidina Jabir, Anas bin Malik, Tawus dan Imam Tirmizi. So basically benda simple ialah kau carilah tempat tinggi, tempat yang selamat untuk kau solat. Lepas tu kau solat lah. Kalau kata tak ada tempat tinggi semua ke, kursi ada, meja ada, kalau tak pun atas bumbung pun ada. Tapi kalau kata atas bumbung tu, mungkinlah bumbung tu rapuh ke, reput ke benda semua ke, membahayakan kita, cukup untuk kita solat dengan bagi isyarat. Yang penting tak adanya kita sujud kat dalam air tu. Kedua, dalam mindset aku, air banjir ni merupakan air yang kotor. Jadinya kalau kata kita duk perform ataupun kita duk solat dekat dalam air tu, bukan ke macam orang kata tu berkumpul najis ke benda semua ke? So jawapan untuk benda tu pun sebenarnya aku ada dapat juga lepas aku buat research, yang mana Tuan Mustafa cakap wuduk dan istinja menggunakan air banjir. Harus menggunakan air banjir untuk berwuduk dan mengangkat hadas seperti pandangan Syekh Dr. Muhammad Al-Zuhaili di dalam Al-Muqtamad, Syekh Abdullah bin Abdul Al-Rahman Bafadal di dalam Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Demikian juga irsyad fatwa mufti wilayah soal jawab Jabatan Fatwa Selangor. Berdasarkan hujah bahawa air yang banyak melebihi dua kolah menggunakan air banjir yang berjauhan dengan najis atau bangkai. Berdasarkan hujah, apabila air sampai dua kolah, maka ia tidak membawa sebarang kekotoran dan ia tidak najis. Hadis riwayat Abu Daud, sahih menurut Imam Al-Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Solat ketika pakaian terkena air banjir, lumpur atau basah. Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan hukumnya boleh solat kerana air banjir kebiasaannya adalah limpahan air dari dalam sungai, air laut, air hujan dan seumpamanya yang termasuk dalam kategori air yang boleh digunakan untuk bersuci. Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar jilid 1 muka surat 79. Ia juga termasuk terkena tanah atau lumpur berdasarkan hadis lain dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana bumi adalah suci kerana ia adalah tempat bersuci.
Khas untuk bakal pengantin Johor Bahru dan sekitar, butik pengantin pelbagai pilihan dengan harga berpatutan. Nak kontak, korang boleh tengok link dekat pin komen. So, lepas aku baca penjelasan dari Tuan Mustafa ni, aku tahulah yang pandangan, impression aku berkenaan dengan air banjir untuk kita, waktu kita bersolat dan semua ni kotor tu kurang tepat senang kata. But anyway, back to the topic, sejujurnya masa awal aku memang rasa marah. Aku rasa tak selesa dengan apa yang aku tengok dekat dalam video-video ni. Cumanya, apapun aku tetap bersyukur juga sebab bila kata adalah video-video benak macam ni terkeluar, makanya aku pun terpanggil untuk buat research, untuk cari pasal hukum hakam benda ni semua, dan aku dapat jawapan dan aku kongsikan dengan korang. Dan benda ni memang penting untuk aku kongsikan dengan korang sebabnya yang pertama sekali, at least kita boleh menguraikan kekhususan bila kata orang tengok video ni dan orang rasa macam kelakar ke, orang rasa macam wow bagusnya dia, siap orang kata tu penuh iman di dada walaupun banjir semua pun sanggup juga bersujud dekat dalam air untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah. Tapi sebenarnya benda tu memudaratkan diri sendiri. Dan yang kedua, aku yakin ramai juga antara kita yang pernah tengok video-video macam ni. Sebagai contoh, macam kata beberapa tahun lepas adalah orang kongsikan dorang tengah solat secara berjemaah dekat dalam sungai, padahal ada je tempat kering dengan benda semua kan, tapi tak tahulah kenapa, apa masalahnya dia pergi solatnya dekat dalam sungai, dorang bersujud ramai-ramai dekat dalam sungai tu. Buatnya tiba-tiba lah na'udzubillah min zalik, datang pula kepala air ke benda semua ke, habis hilang licin semua sekali. Dah tua pun bodoh. Dan aku yakin perbuatan macam ni tak termasuk dekat dalam tuntutan agama Islam sebab asas bagi agama Islam, tak ada perintah atau hukum yang menyusahkan ataupun membahayakan nyawa Muslim tu sendiri. Kalau kata kau dah celup kepala kau masuk dekat dalam air waktu sujud tu, itu memang dah confirm dah membahayakan dan juga memudaratkan diri kau sendiri. Mustahil Islam akan benarkan benda macam ni berlaku. Tolong berhenti buat benda-benda bodoh macam ni dan memalukan agama aku sendiri. Kalau banyak masa nak rakam benda-benda bongok macam ni, nak buat konten apa semua kan, maksudnya korang ada masa untuk korang pergi buat benda-benda yang lagi patut. Sekali lagi, aku doakan yang terbaik untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat aku yang terkesan akibat musibah banjir, dan aku doakan semoga banjir ni cepat berlalu. Dan pada korang semua yang terkesan, aku harap korang semua berhati-hati, InsyaAllah. Dan akhir kata pepantun, masuk hutan cari rebung, rebung buluh di pinggir kali, biar banjir saja bertakung, jangan takung bodoh sekali. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu super thanks. Kalau kata korang nak belanja aku duit kopi, korang boleh tekan butang super thanks tu. Tak mahal pun nak belanja aku kopi. Jangan risau, aku tak menunggang. Duit semua dengan korang tu akan dapat dekat aku 100%. Kemarin yang mahal sebenarnya, bang.